everything. Hai, assalamualaikum, Chadi Chabam, Chikabum, Chikabum. Welcome back to my channel. Pada anda yang baru datang ke dalam channel aku ni, sila tekan tombol subscribe. Dan kepada anda yang terus setia ke dalam channel aku ni, terima kasih berbanyak ya. Dan hari ni, jap. Jangan lupa, jangan skip iklan dan video ni sebab iklan tanda korang support aku as a content creator. Hari ni aku nak tunjukkan korang, aku nak buat resepi aku tak pernah buat sebelum ni, tak pernah. Ni first time aku buat, iaitu kurma ayam. So tadi aku dah tengok Cik Nom, ni dia punya bahan-bahan dia. Ada ayam, yang ni ayam berapa ekor, kita kira kaki. Satu, dua ekor kaki, ada dua ekor. Tapi yang ni aku dah asingkan lah bahagian tulang, kepak dan juga ada isi-isi sikit. Sebab kalau buat gulai-gulai ni aku suka pakai isi yang ada tulang-tulang. Jadi dekat sini kita ada bawang kecil ni, 3 ulas. So yang ni kita nak kisar sebenarnya. Cik Nom kata tumbuk. Lesung batu aku jahanam, korang tahu tak? So yang ni 3 biji bawang merah. Lepas tu halia banyak macam ni. Ni macam ni senci kot. Senci ke? Senci lah kot. Lepas tu korang boleh masukkan bawang putih. Tak payahlah bawang putih. Bawang putih kita bubuh kemudian. Dan ini sajalah. Lepas tu korang, oh letaklah sekali bawang putih. Aduh pening lah aku ni. Masuk bawang putih. Lepas tu yang ni kisar. So yang bawah ni potong besar dan juga daun kari. Lepas tu aku ada cili besar ni, nanti nak bubur dekat atas dia. Okey, jadi aku tunjuk cara-cara dan cara penyediaannya. Senang je. Lepas tu jadi macam tu. Lebih kurang macam kau tumbuk lah.
later. So tadi aku dah siap makannya kurma ayam tu, dah berbuka. Tapi malaslah nak tunjuk kat korang, takkanlah nanti orang kata dah berbuka pun nak tunjuk. So dah berbuka, kita nak buat kopi. So kita pakai ni, bukan kopi lah, buat latte. So kita akan buat this one, ta-da. Latte macchiato. So it comes dengan yang macam ni lah. Apa ni, or, apa entah nama dia. Dia macam yang ni untuk susu. Apa tak? Okay. Lepas tu ni dia punya macchiato dia. Oh, tapi belakang ni kena bubuh air dulu. So bubuh air dekat dalam ni. So masuk ke belakang ni. Ini tempat letak dia. So bubuh yang kopi ni. Bukan, bubuh susu dulu. Lepas ni, so tutup. So tekan butang ni dulu. So butang kat sini. Jadi kena hijau. Dah kena hijau baru boleh guna. Okay, dah hijau. Dekat sini dah hijau. So baru tekan merah. Sebab dia half-half. Tak ya. So masukkan pula tu. So sini. Sini. Dia sebenarnya kat dalam ni ada jarum dia. So bila kau letak tu dia cucuk. Macam hasilnya. Tada! Ada dah layer-layer.